Kan ini kenapa nih? Tanggal darah ireng itu. Tanggal nganu mong ibe pindho ya, Pak. Oh. Tanggal 10 karo 11. Kita ini kita ke pasien berikutnya mau ngontrol sapi Pak Wayono. Dua bulan 10 hari. Oh ya, Pak. Nilai positif apa negatif? Ya, hati, Pak. Positif. Hasilnya, Pak. Kedi kok ngene Pak apa kuwi kelemen apa kuwi makane terlalu akeh iki wis 10 dina telu kartu kita lho kuwi jan telu siji wis kuwi kuwi jatah sepagor wis tak dhewek kuwi njaran jadi 2 bulan 10 hari kira-kira positif Pak 10% jadi positif 2 bulan 10 hari oke gitu oke Pak, oke Pak ini kan aja cuci, selalu dulu tidak, pertama Pak. Nah, ini kita di tempatnya Pak Trisno lagi nih, galu. Nanti kalau mulai. Ini sapi yang kemarin kita rogah-rogoh karena nggak percaya itu buntingnya, nak. Kondisi ambingnya nggak turun-turun, akhirnya beranak juga. Ini beranaknya ditarik berapa orang, Pak? 5 orang ditarik. 5 orang. Nganu, cowok-cowok kafe, keker-keker kafe dulu. Aku kafe dulu, Jantan ya anaknya. Jantan. Darah jantan perlu 5 orang untuk ditarik. Kira-kira berapa menit nariknya? 30 menit ada? 30 menit. Nah, ini kita lihat kondisinya. Gak ada yang sobek ininya. Sebetulnya jantan, gede. Ini nanti susunya sudah lumayan ini udah. Ini ya. Paling bentak nanti. Besok nanti dikasih anti radang biar bentaknya enggak aneh. Sama kita kasih ini ya tenaga vitamin. Nanti diminumin, dikasih minum. Tamborin, nak ono kayak gulo-gulo kayaknya. Oke. Okay. Ini makan apa ini? Ini ngombe itu mau? Sudah keluar itu ya. Kawah-kawahnya. Sudah sampai karet. Di umbi, umbi ini. Eh? Jangan lupa sekejap. Ini ngomber agen deh. Gulanya belum. Nah, ini kasih gula nggak apa-apa. Kasih gula ini siap. Disiapkan gula ya. Ini
Ini doping untuk sapi setelah beranak. Ini setelah melahirkan kita kasih doping gula buat Jawa. Biasanya di anu langsung dimakan nih. Ya kita lihat ya untuk doping. Ini salah satu teknik peternak di sini. Kebanyakan korakat dikasih doping. Mau ternyata berapa? Semua 1 kilo. 1 kilo. Akhirnya kita lewat tempat itu apa-apa kali. Masih doping. Waduh, pedetnya udah kayak gitu tuh. Mantap. Oh, udah. Susu nih lo mantrat-mantrat. Ini mantrat-mantrat. Sehat besar ini anunya, anaknya lumayan besar. Sekarang anu kok anaknya gede-gede. Oke. Oh, gede-gede yang bibitnya ini. Apa ya? Merah. Enggak anu nih, ono sing nulis ora. Wala kayak kuya itu si merah itu. Cuma lo cuma besar. Cuma iya. Kadang cuma ngerti kok ini. Akhirnya beranak. Apa sih? Obat pelicin. Nah, ini ada pelicin tangan. Nah, ini sudah disiapkan minyak goreng. Ini ketika kita tahu mau melahirkan ini harus siap ya minyak goreng untuk pelicin. Nah, biar lancar. Minyak gorengnya ini siapkan segini ya. Jadi jangan pakai sabun ya tangannya. Lebih bagus pakai ini minyak goreng. Kalau sabun nanti kena lukanya perih. Kalau minyak goreng enggak apa-apa. Ini nanti kita kasih anti radang, antibiotik sama vitamin untuk penambah nafsu makannya. Sekian dari kita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.